Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Sony Ardianti. Nah sekarang, saya sedang berada di salah satu wisata yang lagi hits. Dan bahkan ini udah hits, udah lama banget ya. Yaitu Astro Highland yang ada di Kabupaten Subang. Nah teman-teman penasaran bagaimana keadaan wisata Astro Highland Kabupaten Subang ini? Saksikan video saya sampai habis dan jangan lupa ditonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, serta beri komentar positifnya. Semoga channel-channel yang ada di YouTube saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, masuk ke wisata Astro Highland ini, kita membeli tiket sebesar Rp30.000 ya teman-teman per orangnya. Nah, untuk parkir kendaraan roda 4-nya yaitu Rp10.000. Nah, setelah kita masuk, nah teman-teman bisa lihat ini pemandangannya kebun teh. Luar biasa indahnya ya teman-teman. Dan saat sekarang ini sedang lagi hujan dan gerimis. Tadi hujan lebat banget. Nah, setelah kita masuk tadi teman-teman, juga kita disarankan untuk menukarkan tiketnya tadi ke tempat penukaran, di mana kita bisa menukarkannya dengan segelas bandrek atau rajikur, apa sih tadi ya namanya itu, sejenis minuman kayak skuteng apa gitulah khas Sunda. Nah, teman-teman bisa menukarkannya nanti di tempat penukarannya di dekat tempat makan. Nah, ini keadaan di dalam wisata Astro Highland ini, teman-teman. Nah, ini ada gazebo di sini. Kebun tehnya tuh cantik banget loh. Ini ada daun apa ya? Ini ada jeruk apa ini? Oh, lemon. Ada pohon lemon ini. Jeruk lemon. Cantik. Nah, ini salah satu spot fotonya ya teman-teman. Kebun tehnya masya Allah cantik, indah, menghijau. Dan ini masih hujannya masih rintik-rintik teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Astro Highland ini luasnya itu kurang lebih 18 hektar lebih ya. Itu tadi menurut tukang parkirnya. Sangat luas sekali ini. Tapi sungguh luar biasa loh pemandangannya teman-teman. Dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjulang. Nah, ini teman-teman bisa lihat parkir kendaraan roda 2. Rame banget. Kalau untuk parkir kendaraan roda 4 di atas ya teman-teman, bagian atas. Nah, jadi teman-teman, di Astro Highland ini ada terdapat tempat makan
berupa restoran gitu, teman-teman. Namun untuk harga saya belum tahu berapa kisarannya. Nah, ini sepertinya bakal dibangun apa ya? Mungkin untuk spot-spot selfie atau enggak untuk food court. Dari atas sana bagusnya kalau mau ambil foto. Alhamdulillah hujannya sudah reda. Sudah mulai nampak mataharinya, teman-teman. Alhamdulillah. Oh, mobil mau turun. Ke atas sini aja, nanti kita muter. Bawa teh kucing bukan? Sapi, kuda, bau loh. Waduh, susah napas. Ini pendakiannya lumayan curam juga. Jadi teman-teman, tadi kita berada di bawah sana, berjalan kaki mendaki, dan ternyata ada kebun daun bawang. Nah, ini kita daki lagi. Insya Allah. Sambil olahraga, teman-teman, saya udah lama gak olahraga. Jadinya kayak gini, ngos-ngosan. Wah, ini view-nya keren banget ini dari atas ini, teman-teman. Nah, ini kebun daun seledri. Ya kan? Seledri bukan? Oh iya, strawberry. Oh, strawberry ternyata. Masya Allah. Teman-teman, pohon strawberry. Tapi strawberry-nya masih hijau. Masih belum matang. Banyak sekali pohon strawberry sini. Dipadupadankan dengan kebun teh, Masya Allah. Epic banget, Masya Allah, subhanallah. Luar biasa ya. Teman-teman, bagi yang ingin mengelilingi kebun teh Astral Highland ini, bisa menggunakan jasa kuda atau kuda poni. Nah, jadi teman-teman, inilah pemandangannya, teman-teman, dari atas kebun teh di Astro Highland ini. Nah, itu dia tempat makannya, teman-teman. Tadi kita masuknya lewat sana untuk parkir kendaraan mobilnya di depannya, teman-teman, di depannya itu. Ini luar biasa pemandangannya, Masya Allah, subhanallah, epic banget, teman-teman. Masya Allah, sungguh indah, luar biasa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian dulu vlog dari saya. Jangan lupa diikuti terus. Dan jangan lupa di subscribe, like, serta beri komentar positifnya. Semoga channel-channel yang ada di YouTube saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.